datang di Ngoce. Kembali lagi dong. Oh, mungkin buat yang baru bergabung sama kita. Betul. Oke, ini adalah segmen yang fenomenal dan sangat ditunggu. Ya, viral di mana-mana. Yap. Dan ini adalah segmen Nonjok. Jadi akan ada dua orang yang berhadapan-hadapan, lalu ada seseorang yang melemparkan jokes kepada lawannya. Dan ketika lawannya tertawa, berarti dia yang kalah. Yes. Tapi jika lawannya tidak tertawa, lawannya akan memberikan lagi jokes yang terbaik. Yes. Kalau masih tidak tertawa, berantem di situ juga. Woi, enggak dong, jangan dong. Jadi tidak diakhiri dengan pertengkaran. Oke, okay, yaudah. Oke, okay? Let's start from you. Jadi, yes, di sebuah perkotaan, okay, pasti ada yang menjaga keamanan. Okay. Kamu tahu apa namanya? Hansip? Bukan, hewan. Dia sejenis hewan yang menjaga keamanan. Nggak usah keterangan hewannya di belakang sih. Ini adalah hewan yang menjaga lingkungan. Anjing. Salah. Nyerah deh. Hewan yang menjaga lingkungan adalah sis kambing. Sis kambing. Sis kambing. Oke. Okay. Masih biasa banget sis kambing. Sis kambing kan maksudnya kan. Gue punya teman. Yap. Rumahnya tuh di Kalimantan. Dia tuh selalu kalau kerja pengennya pulang pergi naik transportasi yang imut-imut. Transportasi apakah itu? Angkot. Salah. Pesawat. Tidak. Nyerah. Nyerah. Kereta. Kok kereta? Karena naik kereta api cute cute cute. Masker lu kesedot. Lu ketawa. Masker lu kesedot ke dalam. Ganti lu ketawa. Masker lu kesedot malah. Gitu lu mau ketawa. Cute. Selamat datang pendatang. Oke. Kita akan lemparkan aku ya. Ya. Jadi gue sempet punya temen. Biasanya temen hayalan, ini temen hewan. Tapi dia suaranya kencang banget. Hewan apakah itu? Hewan suaranya kencang. Kambing. Salah. Sapi. Darah lah. Ketoa. Oke. Lucu loh padahal. Aku tuh sering sekali haus, apalagi di tengah siang bolong. Dan kalau aku lagi haus, biasanya aku selalu minum artis ini. Karena artis ini bisa menghilangkan hausku. Siapakah artis ini? Rizky Billar. Salah. Raffi Ahmad. Salah. Nagita Slavina. Salah. Rafathar. Udah nyerah aja lah. Gue sebutin semua keluarganya ya. Siapa? Jadi kalau di tengah siang bolong, kemudian aku haus, aku pasti selalu minum. Ucok boba. Ucok boba. Tahu uang seribuan? Tahu. Di belakangnya itu ada pahlawan siapa? Pahlawan. Namanya nih uang kertas apa uang logam? Kertas. Emang uang logam ada pahlawannya? Ada Garuda. Oke, okay, oh, iya, ada okay. Pahlawan. Oh, iya. Nah, pahlawan itu dulu perang. Nah. Ya kan? Buah apa yang suka ngajakin perang? Sebentar, apa hubungannya ngebahas duit sama buah? Buah apa yang suka ngajakin perang? Buah apa lu? Mana? Jambu ya? Benar. Jambu runcing. Yes, betul sekali. I'm so smart. Lanjut ya, jadi kamu pasti akan gak kuat nih. Makanan apa yang kalau dalam keadaan panas bisa dimakan tapi gak bisa diomongin? Kan lagi makan gak ngomong. Tapi ini makan cuma di doang nih. Yang ketika kalau kita makan sop.
Nyerah, nyerah. Nyerah ya, pisang goreng. Karena pisang goreng kalau lagi panas gak bisa diomong, jadi ya hiang weng. Hiang weng. Itu jokes andalan itu. Hiang weng. Cabut. Hiang. Fokus ya. Kamu tahu gak? Apa? Judul film apa yang ada di dalam lagu? Ada di dalam lagu? Titanic? Salah. Burung Cama? Salah. Apa? Aku langsung nyanyiin aja ya. Transformers. Transformers. Gua dan raga. Barbie kan punya teman. Ken namanya. Kenapa namanya Ken? Karena. Dan dia cuma pacaran sama Barbie. Dia nggak dideketin cewek lain. Gak tahu. Karena dia bau. Nama panjang dia adalah Kentut. Nah, gua kuat. Masker lu ke dalam. Gua kuat. Kue apa yang ditakutin sama penjahat? Kue. Apem. Salah. Kue rangi. Salah. Kue tilang. Salah. Apa? Kue yang ditakut si penjahat. Black Polres. Gue ketawa lagi, Kak. Ganti, Kak. Lucu banget, Kak. Gue ganti ya. Lu ganti karena jijik atau gimana sih? Karena emang gak mau lagi ngeliat sama gue atau gimana? Kayaknya lu ketawa dibuat-buat. Aduh. Wakil, ngapa sini aja? Udah toh, pemenang dari segmen ini adalah... Aku! Is. Bagus. Coba dong kasih satu tarian JKT dong. Waduh, tarian. Aja kita I want to. Oh, iya. Gitu, coba yuk. Masih apa? Masih lah, itu kan legend banget. Masih ya? Bisa kita... Sal, ikut Sal. Sini Sal, ayo Sal. Ini. Ikut. Satu. Gini ya. I want you. Pantatnya kurang, pantatnya. Oh, gitu. Nah. Putar badan. I need you. Terus buat I love L love L you. I love you. Gitu. Terima kasih Aca untuk hari ini. Mari silakan Aca. Wow. Nah, ya. Kayak gini. Yeay! Terima kasih banyak Aca terima kasih di ngocek. Mantap sekali. Mudah-mudahan sehat-sehat ya, Aca. Amin. Kalau boleh tahu rencananya ke depan untuk karir apa yang akan dilakukan? Apa ya? Masih enjoy life aja sih, ikutin alur, let it flow and let it go. Oh. Gitu. Misalnya kalau ada tawaran film, sikat. Iya. Nyanyi, ayo. Gitu kayak ya. Gini ya disikat aja. Disikat aja. Oke, teman-teman semuanya sudah selesai kita hari ini. Yeah. Terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Terima kasih sudah membantu ekonomi kami. Yeah. Aca sehat-sehat dirimu. Thank you. Aca kita juga sehat ya. Amin. Teman-teman yang di rumah juga sehat. Semoga juga corona hilang dari peredaran Indonesia. Amin. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Ada 3M. Pertama, memakai masker. Menjaga jarak. Dan mencuci tangan. Alright. Dan sampai bertemu lagi nanti di Ngoceh selanjutnya. Yes, terus saksikan program Ngoceh, guys. Saya Mas Widianto. Dan kita Putri. Dan ini adalah Aca. Yeay. Dengan lagunya. Terima kasih, dadah.